Bertemu lagi dengan kami, Servis Jepara Zen Monggo. Kita mendapatkan sebuah mesin cuci. Ada mesin cucinya pada bagian dinamo rusak atau slot. Kita tawarkan untuk pemasangan setengah pakai untuk dinamonya, karena biar lebih cepat kita untuk memasang, tidak perlu menyarpis pada bagian sistemnya. Bilangnya pada bagian sistemnya terjadi bau atau slot. Oke, nanti kita akan memasang untuk tukar tambah. Untuk rekan-rekan bisa melihat untuk cara pemasangannya pada sistem. Oke, kita lepas dulu untuk dinamo yang rusak atau yang slot, karena pada dinamo ini tidak mau mutar, hanya mendengung, dan kita nanti akan mengganti dengan dinamo kami yang oke, yang normal. Dan kita harus membuka dulu untuk rekan-rekan bisa melihat triknya cara pembukaan pada bagian dinamo mesin cuci pintu satu. Oke, oke, ternyata pada bagian poli agak besar sedikit yang punya kita. Kita harus mengganti untuk panelnya. Kita harus cocokkan yang pas yang mana panelnya. Ternyata ini terlalu besar. Oke, nanti kita carikan yang lebih kecil sedikit, karena kalau pakai yang aslinya tidak sampai. Oke, kita coba menggunakan panel yang ini, siapa tahu pas. Oke, sepertinya oke untuk panel ini. Nanti kita tinggal menyetel pada bagian baut, dua buah baut yang untuk mencepit. Oke, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya. Thank you.
Sangat risau orang banyu biasa nih. Tuh banyunya pilih pun. Ah, kalau selang. Ah, kalau selang lah. Colok, colok kena lah. Allah harus diantar. Oke, kita mencoba untuk mencuci seperti ini untuk sistemnya sudah normal. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.